Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kegiatan hukum di desa Tisaradi, ya, Kecamatan Rumpadan, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Dengan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Haji Aban Subandi, kegiatan penyuluhan hukum demi terwujudnya ketertiban, ketaatan, kepatuhan terhadap norma hukum di masyarakat di Aula Desa Cisarandi, Kecamatan Warung Kondang, Rabu 14 November 2018. Kabag Hukum Bambang Muhammad Fit dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab menjelaskan maksud dan tujuan untuk menyampaikan informasi yang berkenaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terutama berkenaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, gugatan cerai dan nikah di bawah tangan, serta implementasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh P2 dan P2A Kabupaten Cianjur. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan kegiatan dilaksanakannya kegiatan ini adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat dapat memperoleh informasi yang diharapkan agar bermuara pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang bukan saja terbentuk sifat taat pada norma etika, susila, terutama norma agama seperti menjadikan individu yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi sehingga tingkat kesadaran hukum. Dalam acara tersebut turut hadir sebagai narasumber Lydia Indayani dari P2TP2A, Dr. Randa Eis Nurjana dari Pengadilan Agama Cianjur, Emma Siti Hujaimah Ahmad, Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur. Memberikan materi tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Bagaimana masyarakat memahami ya, persoalan-persoalan mulai dari pengadilan agama, masalah yang berhubungan dengan pihak kejaksaan, atau masalah-masalah sosial lainnya yang ada kaitannya dengan hukum. Jadi kita memberikan informasi kepada masyarakat, biar masyarakat paham ya, lebih berhati-hati lagi, masyarakat mengetahui, intinya mengetahui minimal menurunkan angka kekerasan ya, atau angka-angka perceraian, atau yang lainnya, atau apapun persoalan-persoalan hukum di masyarakat, jadi mereka paham dan tahu. Terus tentang trafficking, terus tentang perlindungan anak, LGBT. Nah ini adalah persoalan gay itu laki-laki yang suka sama laki-laki yang hubungannya bersama dengan